udah tenang. Udah cerah apanya. Masan. Momen korban penganiayaan anak pegawai pajak David Ozora yang tenang saat mendengar musik rock dibagikan oleh keluarga. Ayah David Jonathan Latumahina membagikan kondisi putranya yang masih dalam keadaan koma pada Kamis 9 Maret sore. Dalam video, David terlihat tertidur. Ia juga tampak lebih rileks dibanding hari sebelumnya yang sempat mengamuk dan menangis di tengah ketidaksadarannya. Adapun emosi David yang meluap-luap sebagai proses penyembuhan agar bisa berangsur-angsur sadar dari koma. Saran dokter, David pun diminta agar mendengarkan lagu favoritnya agar bisa mengontrol emosinya. Ayah David pun memutarkan lagu dari band asal Indonesia, The Panturas. Lagu bergenre surf rock itu mengalun di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada tempat David dirawat selama hampir 3 minggu lamanya. Ayah David pun menjelaskan bahwa putranya sudah mulai tenang. Diketahui David yang merupakan siswa SMA Pangudi Luhur dikeroyok oleh kekasih mantannya yang merupakan anak pegawai pajak Mario Dandi Satrio. Karena pengeroyokan itu, David jatuh koma dan dirawat intensif di rumah sakit. Udah tenang. Udah cerah. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar, istighfar. Ledakan kemarahanmu terus. Nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu. Aku tahu kamu lagi marah, tapi udah cukup. Istighfar, istighfar. Terus, istighfar. Istighfar. Ya sayang, istighfar. Nah, kan. Jangan marah-marah, dah istighfar.